watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might... Tujuh fakta Jen Yogi Mehmet, Jenderal Kopassus yang pernah jadi Mendagri. Yogi atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Yogi Suwardi Mehmet merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Tak itu juga, Yogi juga pernah menjadi birokrat sekaligus politikus Indonesia. Karir menterang itulah yang membuat dirinya banyak disegani oleh banyak orang. Tak heran jika banyak yang melirik fakta menarik dari jenderal yang satu ini. Berikut 7 fakta menarik tentang Jenderal Yogi. Pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Yogi tercatat pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Ia pernah menduduki jabatan tersebut pada tahun 1985 sampai 1990 dan terpilih kembali untuk masa jabatan 1990 sampai 1993. Menjadi Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-20. Saat tengah mengemban amanat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2, Yogi kemudian ditunjuk untuk menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Soeharto. Kala itu dirinya ditunjuk untuk menggantikan Jenderal Rudini dengan masa jabatan tahun 1993 sampai 1998. Pernah menjadi Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi ke-15. Sebelum menjadi seorang gubernur, Yogi lebih dulu ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi ke-15. Waktu itu ia ditugaskan untuk menggantikan Letjen Raden dengan masa jabatan 5 tahun pada tahun 1978 sampai 1983. Menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Sandiuda ke-15. Pada tahun 1975 sampai 1978, dirinya juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Sandiuda ke-15. Amanat tersebut diembannya usai ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggantikan Letjen TNI Witarmin. Pernah merangkap 3 jabatan sekaligus. Saat menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Sandiuda, dirinya juga ditunjuk oleh Panglima ABRI, Jenderal TNI Yusuf untuk menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi, sehingga dirinya merangkap 2 posisi strategis. Pada tahun 1982, Yogi kemudian kembali diamanahi sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan 2 yang membawahi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Saat itu pangkatnya pun naik 1 tingkat, menjadi Letjen TNI. Anggota Dewan Pertimbangan Agung. Usai menjabat Menteri Dalam Negeri, karir Yogi pun semakin melesat hingga menduduki jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung. Jabatan tersebut diembannya pada tahun 1998 hingga 2003. Wafat pada tahun 2007. Setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung, kesehatan Yogi kemudian semakin memburuk yang menyebabkan dirinya harus selalu cuci darah. Pada hari Kamis 7 Juni 2007, ia pun meninggal karena mengalami gagal ginjal kronis di rumah sakit di Bandung.